tanda bahwa dia untuk kita? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Gini, kita jatuh cinta pada seseorang, dia jatuh cinta kepada kita. Gitu. Baru sampai situ aja pertanyaan saya adalah, how do you know? Bagaimana Anda tahu bahwa dia betul-betul mencintai Anda? Kita belum bicara tentang apakah dia memang untukku. Baru pertanyaan, apa betul? Karena istilah PHP itu kan banyak sekali, pemberi harapan palsu. Dan PHK, pemberi harapan kosong. Nah, katakan saja ini cintanya memang murni. Okay? Dia gila, gitu. Dia mendahulukan kita. Dia tidak memikirkan yang lain kecuali kita. Semua yang dilakukannya untuk kita. Semua yang dicari untuk kita. Katakan begitu. Udah, wah ini kesimpulannya. Kita kan punya cek form gitu. Cek, cinta. Cinta, oke. Confirm, sudah dilipat. Kirimkan ke presiden. Terus, confirm, cinta saya sudah confirm. Nah, sekarang apakah dia untuk kita? Nah, pegang ini. Wanita yang baik menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Laki-laki yang baik menjadikanmu wanita yang lebih baik. Itu saat itu tanda. Kalau karena hubungan ini, dalam percintaan ini, itu Anda menjadi orang yang tidak sebaik dulu, harus berhati-hati. Ibadah turun, penghormatan kepada orang tua turun, sering ngakali orang tua untuk uang ekstra, begitu. Kemudian melakukan hal yang dilarang oleh agama, kita tahu ini she's not good for me, gitu. He's not good for me. Itu tanda ini. Tapi kalau karena dia, terus kita itu peduli tentang penampilan, kebersihan, olahraga, gitu. Kemudian menabung. Mulai lihat-lihat majalah rumah gitu. Terus kalau bicara nanti kita buat taman seperti ini ya, kecil dulu, nanti ayunan di sini, nanti kolam di sini, nanti anak-anak main di sini. Terus ngomong-ngomong anak kita berapa gitu, 18. Oke, nah terus misalnya gitu. Nah, kalau sudah bicara begitu, dia bilang, kok aku jadi tertarik membangun rumah yang baik ya, kok aku jadi tertarik memikirkan menabung, kok aku jadi tertarik melihat rumah yang aman untuk nanti anak-anak tumbuh. Nah, ya wanita yang baik atau laki-laki yang baik. Nah, kalau kita menjadi lebih baik, tanda bahwa dia orang yang baik. Kalau kita tidak jadi sebaik dulu, berarti dia tidak baik. Titik nanti dulu, ya titik dulu. Kedua, mungkin saja dia orang yang tepat, tapi cara kita mencintainya yang salah. Gitu loh. Jadi kalau kekasih itu menjadi masalah dalam kehidupan kita, orang cenderung menyalahkan kekasihnya. Ya toh? Padahal cinta itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita yang memilih orang yang salah atau mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Nah, jadi kita ketepatan jawaban dari pertanyaan apakah dia untuk saya sangat bergantung pada kita. Karena kalau seseorang diajukan gitu oleh Tuhan, dikenalkan kita nih, lalu kita rawat dengan baik, seandainya dia tadi tidak baik, dibaikkan. Seorang yang tidak baik diajukan kepada kita nih, kan tidak ada orang mengatakan diri yang beriman yang tidak diuji, termasuk diuji dengan cinta yang tidak begitu baik. Itu loh yang kita harus sadar itu. Banyak orang kalau patah hati langsung setengah mati, marahnya langsung galaunya, padahal tidak semua cinta yang dihidangkan itu yang terbaik, karena sebagian adalah ujian. Bukankah Tuhan menggunakan sebagian darimu sebagai ujian bagimu? Nah, jadi kalau cinta itu nggak baik dikenalkan kepada kita, kita harus tahu, oh aku yang milihnya salah. Nah, tahunya salah bagaimana? Berlakulah sebaik mungkin. Kalau tetap bermasalah, yang bermasalah dia. Gitu? Karena sebaik-baiknya cinta, kalau kita perlakukan dengan tidak baik, ya akan bermasalah. Gitu, nah. Terus, jadi kalau gitu cinta secara teoritis bisa lepas dari masalah? Tidak. Bahkan dalam teorinya pun cinta tidak lepas dari masalah.
Karena cinta itu mengharuskan pertumbuhan antara dua pihak. Laki-laki dan wanita, tidak bisa laki-lakinya hebat sampai menjadi gubernur Bank Indonesia, istrinya masih semuda, setidak dewasa dulu waktu pertama kali kenal. Atau wanitanya anggun menjadi direktur utama Pertamina, suaminya tetap males, tetap cari gratisan, menunggu pesta dekat rumah kos gitu kan, supaya bisa makan gratis di pesta itu. Nggak pantas. Nah, karena mengharuskan pertumbuhan dari keduanya, jadi memang akan ada masalah. Itu karena kalau diteruskan, misalnya saja saya teruskan dengan satu kalimat yang kalau diteruskan dibahas panjang lagi, tapi hanya ditutup di saya tutupkan dengan itu. Masalah itu memang ditemukan karena kita itu semua setuju perubahan itu baik, tapi tidak setiap orang mau berubah. Semua orang setuju perubahan itu baik, tapi tidak setiap orang mau berubah. Nah, dalam pernikahan, dalam hubungan cinta, setuju bahwa berdua mendewasa dengan baik, tapi tidak setiap orang dalam pasangan ini bersedia mengubah kebiasaan buruknya. Awal dari masalah. Itu.